Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bapak Basri serta Ibu. Selamat datang Pak, Bu. Yang saya hormati staf pemerintah Kota Bontang. Kemudian peserta orientasi diklat kedinasan. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan dari Kodim serta para untuk ambil dalam rangka kunjungan. Kalau tadi sekitar mungkin sudah lewat Pak ya, dari pintu belakang Pak ya. Nah, mungkin militer. Mungkin kalau pas ada kegiatan tamannya mungkin bisa lihat Pak sambil melihat kegiatan mereka. Tapi karena mereka ada kegiatan dan kebanyakan mereka di kelas. Ya, jadi kalau sore mungkin bisa Pak. Jadi mungkin nanti bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada nanti putra putri atau saudara-saudaranya yang berminat untuk TNI maupun Polri ataupun APOL, khususnya AKMIL, mungkin bisa disiapkan sejak sekarang. Pak Wali Kota putranya di SMA TNI Pak ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan semoga tahun depan nanti bisa lulus Pak. Bisa lulus, bisa mengikuti pendidikan di sini dan menjadi seorang perwira. Ya, waktu yang ada mungkin masih banyak Pak kesempatan untuk bisa disiapkan. Di sini kita juga punya dinas psikologi Pak. Boleh nanti kalau putranya mau bimbingan, ada nanti kita dinas psikologi. Ya. Nah, kemudian setelah ini, ya. Kalau di sini dia tahun 57, nah itulah AKMIL berdiri tahun 57 sampai dengan sekarang. Dari sini banyak melahirkan lulusan dari sini tahun 74. Nah, satu yang lainnya lagi. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Pak Wali Kota beserta Ibu beserta staf. Dan kami berharap ke depan kita bisa lebih meningkatkan silaturahmi. Jadi bukan hanya satu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kabupaten sahabat kami, Dr. Ibra, serta jajarannya, ya, saya hormati Mas Eko dari Kodim, khususnya Surabaya Kota, serta jajarannya Mas Hidam, kami pemuda dari Dinas Pemuda dan Pariwisata, Ketua Bendara PKK Kota Kota, dan anak sekalian yang semangatkan sejata yang disini. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Tuhan Yang Maha Esa. Kesempatan siang yang berbahagia ini patut kita syukuri atas segala hikmat, khususnya hikmat sehat, hikmat kesempatan, sekaligus hikmat silaturahim dari pemerintah kota ke salah satu akademi kebanggaan Republik ini, kebanggaan kita semua, yaitu Akademi Militer. Saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah dan masyarakat Kota atas penerimaan dari Akademi Militer atas kunjungan kami di tempat ini. Dengan membawa anak kami, kebetulan mahasiswa, selama pemerintah saya 3 tahun terakhir ini, kami telah melakukan sebuah inovasi dalam rangka membantu anak kami yang kelas 3 dan lulus ini untuk mengikuti sekolah, mengikuti pelatihan dasar untuk masuk di sekolah-sekolah atau di kedinasan. Tahun pertama, angkatan pertama di 2002 kami orientasikan di AKPOL. Di tahun kedua kami orientasikan di PDN, dan hari ini kami orientasikan 2004 di Akademi Militer. Terima kasih sekali lagi atas suatu kesempatan Pak Indra dan kawan-kawan di Akademi Militer. Kami akan mendapatkan wawasan pengetahuan secara singkat
sekaligus nanti adalah kami ini akan bercerita kepada kawan-kawannya, ya kurang lebih sekitar 80 orang yang kita ambil dari berbagai sekolah, dan terpilihlah 10% 8 orang yang terbaik di antara 80 itu yang kita bawa ke sini sebagai pemicu dan pemacu bagi teman-teman yang lain. Dan mudah-mudahan adanya kami ini yang akan bawa ini nantinya diberi kesempatan, mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa membawa berkah bagi kita semuanya. Allahumma fi al-baitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bontan. Sebelum masuk ke admin atau sebelum mengikuti tes, apakah ada semacam pelatihan yang diikuti, yang bisa diikuti oleh anak-anak yang difasilitasi dari Akmil? Ya, siapa tahu dengan cara begitu mungkin ya adalah mungkin muncul apa isi-isi dari tes-tesnya itu. Itu saja Pak, demikian. Assalamualaikum. Ini mungkin tuh adik-adik juga nanti yang berminat ya, pertanyaan apakah ada disiapkan ya. Kalau di masing-masing kodam, Bu, itu masing-masing kodam itu bisa ada pembinaan seperti di Jasdam, kemudian di Kodi juga ada. Nah ini tugasnya Pak Dandim, Bu. Jadi itu salah satu tugas Pak Dandim itu, yang pertama adalah mencari yang peminat ya, direkap, kemudian yang berminat untuk dididik nanti di Kodi bisa ya. Kodi itu pasti sangat pada perenang, ada lapangan trek untuk lari. Ya, terus untuk belajar-belajar pesi ya, bisa juga tuh ya. Nah jadi kalau untuk di Akmil sini di sini tidak ada, Bu, tetapi di Dewan ya ada ya, kalau untuk latihan jazz fisik, Bu. Nah itu tempat kita ada di lapangan Sabtenaga, ada minggu berapa kali tiap hari ya, setiap hari ada. Nah setiap hari ada, Bu. Nah, kemudian untuk akademik juga ada dari organisasi yang di luar membuka les bimbingan gitu. Ya, bimbingan. Kalau dulu memang dia sering membuat soal. Nah, membuat soal terus dia buka bimbingan. Tapi sekarang tesnya ini langsung pusat Mabes TNI, Bu. Nah, Mabes TNI, tapi paling tidak dengan bimbingan itu bisa memberikan sedikit gambaran untuk bagaimana nanti tesnya itu polanya seperti apa. Kemudian kita juga punya dinas psikologi itu yang kepala dinasnya lekor. Nah, nanti ada gambaran, jadi nggak kaget lagi. Jadi pesi ini kan memang sebenarnya kan tidak boleh dipelajari, karena kan ini menggambarkan sifat karakter asli seseorang. Tetapi kalau kita contoh orang mau cari kerja, mau kuliah, mau apapun, kan kita menempuh segala cara, Bu. Nah salah satu itu bimbingan psikologi nanti akan diberikan. Persoalan selama kurang lebih itu 8 jam. Tempatnya itu dari Senin sampai hari Kamis. Jamnya jam 7 sampai nanti kira-kira jam 12 sampai jam 1 itu selesai. Mohon izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Nur Arifia Syaril. Saya dari SMA Negeri 3 Bontang. Saya sekarang masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Pak, mau izin bertanya. Dari yang saya dengar-dengar, katanya kalau mau jadi akmil itu yang tarmi perempuannya tidak boleh berhijab ya selama pendidikan. Apa betul itu, Pak? Mohon izin. Sementara untuk aturan masih seperti itu. Ya, masih seperti itu. Tidak berhijab. Tapi mudah-mudahan, ya mudah-mudahan nanti pada saat adik-adik mendaftar nanti mungkin ada perubahan baru, ya perubahan yang ya boleh memakai hijab. Jadi sementara tidak diperkenankan dulu memakai hijab. Ya. Kalau begitulah Pak Koko. Siap dulu. Ya benar kan? Gitu. Mungkin yang lain. Mohon izin Pak, perkenalkan saya Nadira Aljana Ramadhani. Saya dari Bontang, Kalimantan Timur, salah satu peserta Dilat 2024. Izin bertanya Pak,
Untuk sistem mekanisme pendaftaran APNIL, apakah ada perbedaan dengan pendaftaran Bintara TNI? Sekian, terima kasih. APNIL untuk tempatnya sama, tes daerah itu di Kodam, ya. Mungkin dari Kodim kayaknya, di Kodim dulu. Nah, Kodim itu administrasi ya? Administrasi pendataan personel yang ikut pendaftaran. Ya, administrasi memenuhi syarat, kemudian lanjut ke tingkat Panda, Kodam. Nah, nanti di situ ada rangkaian seleksi, mulai dari seleksi jasmani, kemudian kesehatan, kemudian keswa. Dan setelah itu memenuhi syarat, baru nanti ke tingkat pusat. Untuk seleksinya itu sama, ya, sama. Ada jasmani, ada kesehatan, ada psikologi, ya, sama. Cuman syarat yang berbeda syarat administrasi ya. Administrasinya. Ya. Kalau itu nilai kalau waktu itu NEM ya, kalau sekarang ini nilai rata-rata ya, nilai rata-rata minimal 8. Gitu. Nah ini mulai dari apa? Rikes, kemudian JAS, kemudian Rik MI. Ya itu waktunya bulan 1 sampai dengan minggu ke 1 sampai dengan minggu ke 3 bulan Juni. Ya. Kalau sekiranya nilai mencukupi untuk daftar APNIL bisa ada, tapi kalau memang kira-kira kurang bisa ke yang ambil secara gitu. Ya, ikut pernah ikut paskibra? Enggak pernah. Ya. Nah, ada prestasi mungkin bela diri atau apa? Boxing. Boxing. Nah, boxing lagi itu poin tersendiri itu. Ya. Apalagi kalau tingkat apa? Tingkat nasional? Daerah. Oh. Mungkin yang lain? Nilai rata-rata Pak, 8 ya Pak? Di atas 8 ya, minimal 8 ya. Dari mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12 ya. Hanya nanti ada poin sendiri nanti, prestasi ya. Prestasi nanti dilihat gitu. Ya, ada prestasi mungkin melalui olahraga, tingkat nasional atau tingkat daerah, kemudian paski beraka, terus apa lagi ya, pokoknya yang prestasi. Kalau saya dulu datang nggak ada prestasinya ada nanti yang wahnya harus bayar sekian, itu bohong ya, itu oknum ya, yang bayar dengan yang menerima ya, itu kalau ketahuan bisa kena sanksi hukum. Ya. Nah. Jadi kalau nanti ada, wah harus bayar sekian, tidak ada. Ya, saya ada saksinya, saya dulu waktu daftar saya tidak ada bayarnya, habis untuk fotokopi aja. Nah, fotokopi untuk beli apa? Untuk beli ekstra kuding dan sebagainya. Nah, jadi mulai dari sekarang harus disiapkan, terutama kesehatan. Ya, kesehatan. Nah, itu. Izin bertanya, perkenalkan saya Rikus Makotima. Saya ingin bertanya, kenapa tahun 2024 tidak ada penerimaan Taruni? Halo? Tahun 2024. Sekarang. Tahun 2024. Iya, sekarang. Yang tahun ini tidak ada. Tidak ada karena itu tergantung dari pimpinan, khususnya Panglima TNI sebagai user. Nah, biasanya yang tahun memang berubah-ubah. Nanti begitu besok ganti Panglima TNI lagi, ada perubahan lagi. Nah, itu hal yang biasa. Jadi kebijakan dari beliau tidak ada taruna wanita atau taruni, karena fokus untuk tahun ini akan menambah satuan-satuan tempur. Ya, satuan-satuan tempur kemudian nanti ditempatkan di satuan-satuan tempur. Jadi untuk tahun ini, untuk yang taruni itu sementara ditiadakan dulu. Tapi mudah-mudahan tahun depan, nah, tapi adik-adik jangan berkecil hati, bisa mendaftar melalui cabang. Ya, kalau yang APOL bisa. Nah, APOL setiap tahun pasti ada yang poluan taruna poluan, tapi bisa juga mendaftar melalui SPA PK. Jadi kuliah dulu, setelah nanti menyelesaikan S1 bisa mendaftar
SPK, Sekolah Perwira Prajurit Karir. Nah, itu pendidikannya 7 bulan, 7 bulan nanti langsung dilatih Letnan 2. Ya, silakan Bu. Sudah lulus, Pak. Oh, sudah lulus. Sudah kuliah belum? Siap. Sekarang saya daftar. Oh, ya, Pak, sudah daftar. Berapa kali daftar? Sudah 3 kali, Pak. 3 kali. Siap. Daftar Akmil. Siap angkatan darat, Pak, Bintara. Oh, Bintara. 3 kali. Angkatan laut. Siap. Gagal di mana? Siap, pertama kali daftar angkatan darat, profiling, Pak. Profiling. Siap. Kedua kali daftar di angkatan laut, Rika 1. Ketiga kalinya di psikologi 2. Psikologi. Siap. Berarti sudah tes daerah ya? Siap. Kalau sudah tes daerah, angkatan laut juga? Siap, angkatan laut. Angkatan laut ya? Siap. Bintara ya? Siap. Kuliah nggak? Siap, belum. Belum ya? Ketentuan apa saja nanti kan ada di situ. Tercantum di situ. Ya. Tapi memang ketat sekali. Ya. Kalau yang lain nih Pak? Ya, siapa? Mendaftar di Akademi Militer, kita ambil tarunanya, yeah. Ketika sudah dalam proses berjalannya seleksi itu gugur, Pak, yeah. Apakah itu bisa, adakah maksud saya poin khusus untuk bisa dimasukkan dalam bintaranya, atau kalau kalau sudah gugur di taruna harus mengulangi awal kan, karena penilaian bintara dan taruna itu kan berbeda, Pak, yeah, yeah. Apakah ada poin khususnya atau memang harus diulang dari awal lagi pendaftaran? Kalau pendaftaran diulang dari awal. Ya, dia, tapi biasanya yang dia sudah pernah tes sekali dua kali kan dia sudah terbangnya tinggi pengalaman kan. Kemarin saya gagal di mana? Nah, itu jadi introspeksi dia. Pokoknya contoh kemarin saya gagal di jazznya namanya di fisik lari. Pokoknya kemarin saya cuma 6 keliling. Oh berarti saya besok harus 8. Nah biasanya seperti itu karena pengalaman. Gagal di mana sehingga menjadi yang ke depan untuk dia persiapan lebih matang. Nah, kalau sekarang ada nggak sampai pantauhir? Pengalaman tahun kemarin 2024 ini, kalau tes ini nih, contohnya taruna yang mendapat prioritas kalau taruna gagal ke bintara itu biasanya tes pusat jangan sampai di sini. Contohnya kemarin ada 300 lebih yang gagal dikembalikan. Mereka ditawari untuk mendaftarkan bintara, ada laut, udara, kemudian darat. Ya. Yang tidak mau ya jadi masalah mau mengulangi tahun depan. Yang mungkin mau langsung bisa seleksi pusat di kota masing-masing untuk melaksanakan bintara. Berarti ada prioritas untuk. Ya. Tapi dengan catatan harus. Ya, ada prioritas. Makanya waktu itu malam-malam. Waktu saya ikut juga malam-malam jam pukul 7 itu disarankan dari panitia. Yang mau mendaftar angkatan laut kumpul di sini langsung didata. Nanti setelah data seluruhnya mereka kembali, nanti ada pemanggilan langsung tes pusat. Nah, langsung tes pusat. Makanya harus jaga kondisi, termasuk kondisi juga termasuk itu kesehatannya. Kalau memang bagus langsung masuk, tapi kalau kondisinya tidak bagus tetap tidak masuk. Dan ada juga yang penerbang. Ya. Ya, tapi kalau penerbang yang diambil di seluruh Indonesia ada 20, kalau gagal tidak bisa ikut bintara. Seperti itu. Jadi kalau tes daerah mengikuti kegiatan tes Akademi Militer Akmil, ikut tes daerah gagal mengulangi dari awal. Demikian. Sama halnya yang masuk bintara, kalau masuk pusat pasti akan ditawari ke pertama. Nah, seperti itu. Tapi harus pusat. Makanya dari itu adik-adik kalau mau datang Akademi Militer harus dipersiapkan seluruhnya dari kesehatan akademiknya. Psikologinya harus bagus. Kalau adik pulangnya bagus, nilainya 100, seluruhnya 100, nggak akan bisa mengimbangi yang lain, pasti akan masuk. Tapi kalau pas masuk, contohnya pusat dapat baru dapat 8, pusatnya 30, yang lain 30, masuk. Tetapi kan pesertanya banyak, nanti akan dikalkulasi dan ranking. Nah, yang paling bagus pasti akan ranking bagus. Tapi kalau seluruhnya 100, pasti nilainya akan di atas. Gagal 300 itu semuanya memenuhi syarat, cuma karena nilai akademiknya itu ke tahun kemarin itu sangat bagus sekali, rata-rata kebanyakan 6 ke atas, yang nilai akademiknya 50-40 ke bawah gagal, harusnya masuk. Kalau yang tahun kemarin lagi itu malah yang 40 ke atas 45 aja masuk.
Karena kemarin itu saingannya memang sangat-sangat luar biasa, karena banyak yang pintar-pintar, jadi diambilnya nilainya akademik yang 55 ke atas, yang 50 atau 40 ke bawah langsung pulang. Seperti itu, jadi memang harus disiapkan mulai sekarang. Untuk itu, psikotes masuk TNI, nah itu banyak tuh gitu, trik-triknya. Jadi kalau orang tidak pernah mengerjakan atau belajar sih, begitu pas pelaksanaan kaget. Nah, tapi kalau sudah terbiasa, wah, pasti akan mudah gitu. Banyak kok buku-bukunya, di mana di Gramedia itu ada. Cari aja buku bimbingan psikotes seleksi TNI Polri. Mulai dari sana belajar-belajar. Ya, ya. Lalu akan mudah-mudahan yang dari depan saya besok ke depan diberikan kesempatan supaya bisa lulus dan lolos. Ya, ya, tentunya. Mungkin yang lain. Ya. Mohon izin Pak, izin perkenalkan diri, nama saya Kiran Salsa Bila Putri. Izin bertanya, mengapa dalam penerimaan AKMIL salah satu syaratnya harus lulusan SMA? Kenapa nggak ada SMK Pak? Apa alasannya? Terima kasih. Terima kasih. Kenapa harus lulusan SMA? Karena pelajaran-pelajaran yang di AKMIL itu banyak ya. Pelajaran IPA contoh seperti kalau di kita ya angkatan darat ya, itu nanti ada pelajaran menembak. Nah, pelajaran menembak kan menghitung, dia ada pelajaran balistik, ya kan? Nah, jaraknya berapa, terus sudut tembaknya berapa. Nah, jadi banyak yang hitungan-hitungan. Ya, tapi terkadang ada juga yang apa ya, tiap tahun ada yang IPS ada juga ya. Nah, tiap 2 tahun sekali IPS, tapi sedikit sekian persen. Jadi nanti dia begitu dia lulus, dia menduduki jabatan di satuan-satuan administrasi seperti BAM, kemudian agen keuangan, nah itu. Tapi yang paling banyak adalah yang IPA, karena saingan yang ikut tes seleksi kebanyakan dari IPA. Sama-sama emang. Banyak sekali yang bisa kita lihat, mungkin kalau kita lihat.